El Rumi permalukan Dul Jalani usai berlagak sombong di depan Tisa Biani tak kenal Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Dul Jainalani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tisa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tisa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten YouTube Deddy Corbusier. Diketahui Tisa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura maghrib. Di tengah klarifikasi Tisa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak loh, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello. Kitty Ting 15 Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi, balas Tisabiani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M. Atarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbuh warganet lain. Dul pura-pura gak kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu entar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu ex menir Fujianti Utami Putri, Batara Ageng, Bah, akhirnya ditangkap setelah dilaporkan dalam kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp1,3 miliar. Kepada pihak berwajib, Batara mengaku menggelapkan dana karena gaji yang diberikan Fuji kelewat sedikit. Kanit Krimsus Polres Jakarta Barat AKP Tommy Kurniawan mengungkap pengakuan Batara, yakni dirinya hanya mendapat gaji Rp500.000 per bulan dari Fuji. Namun Batara juga mendapat hak sebesar Mei 10% dari perjanjian kerja sama Fuji dan suatu brand. Pengakuan ini seketika menjadi perbincangan, apalagi karena beberapa pihak hanya menyoroti angka Rp500.000 yang diberikan sebagai gaji Batara sebagai manajer Fuji. Pasalnya angka ini dinilai kebanting jauh apabila dibandingkan dengan gaji mener artis lain yang bahkan bisa mencapai angka ratusan juta rupiah. Berikut adalah ulasan beberapa gaji mener artis dan selebritis. Terungkap bahwa Batara Ageng hanya mendapatkan Rp500.000 sebagai gaji per bulan sebagai mener Fuji. Namun komisi yang didapatkannya dari kerjasama Fuji dengan brand terhitung besar, yakni mencapai kisaran Mei 10% nilai kontrak. Warganet di akun Instagram Pembasmi, Kehaluan Real sempat melakukan simulasi penghasilan batara hanya dari satu kontrak kerja sama Fuji, jangan fokus di Rp 500.000 ribu per bulan, fokuslah di Mei 10 persennya. Rp 100 juta per kontrak dapat Rp 5 10 juta.